Polda Gorontalo menurunkan 271 personel gabungan di Operasi Zebra Otanaha 2023. Pelaksanaan Operasi Zebra kali ini mengedepankan edukasi dan sosialisasi, sementara penegakan hukum lalu lintas menjadi cara terakhir bagi pengendara yang melakukan pelanggaran berulang di jalan raya. Operasi Zebra Otanaha 2023 digelar selama 14 hari. Hampir seluruh Gorontalo, itu anak SD itu sudah naik motor. Nah ini harus diedukasi bagaimana bahwa dia naik motor kita tidak melarang, tapi umur dan bahayanya. Dan ini fatal. Jangan sampai kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Ini yang kita edukasi supaya memahami berlalu lintas yang baik.